So, hello guys, welcome back to my channel again. Jadi di video kali ini ya, ini di apa nih, di video nenek granny ya. Jadi di App Store kalian sudah bisa update ya, update versi ke 1,5. Nah, jadi update ke versi 1,5 ini kalian masih tetap bisa ngebug seperti biasa. Nah, inilah saya tadi udah ngebug kalau ini neneknya ini nyangkut ya, nggak bisa kejar kita lagi. Jadi dia kayak trik seperti biasa ya, seperti yang saya update beberapa hari yang lalu mengenai trik nenek granny yang gimana agar dia tidak kejar kita lagi gitu ya. Nah, ini kita langsung aja nih, setelah kalian buat bugnya yang tadi udah tinggal lewatin quest lagi. Cuma bedanya versi 1,5 ini ya, 1.5 ini kalian ada cara lain untuk keluar dari rumah nenek granny ini. Nah, yang sebelumnya kan ini ya. Nah, sebelumnya yang di sini nih, sebelumnya ada yang kita keluar dari pintu ya, cuma satu cara aja ya, satu jalan aja. Jadi yang kedua ini ada dua cara nih untuk meloloskan diri dari rumah nenek granny. Nah, ini kita, ini saya jelaskan dulu ya. Ini kita main dulu, ini cari barang dulu. Nah, jadi yang kedua itu ya, cara kedua itu untuk melarikan diri itu yaitu kita waktu di garasi di bawah, paling bawah itu kan ada mobil ya. Nah, kita bisa dari apa, kita bisa keluar dari garasi itu. Jadi dengan cara kita naik mobil ya, naik mobil habis itu keluar dari rumah, kita tabrak dindingnya gitu. Nih caranya begini. Caranya seperti biasa aja, kalau kalian mau cepat langsung tamatin gamenya ini, kalian ngebak aja kayak kemarin tuh, kasih neneknya itu nyangkut ya, nggak bisa kejar kita lagi. Jadi kalian bebas mau ngapain aja, semua bebas aja kan, seperti biasa lah. Nah, ini pertama-tama misinya ini saya udah dapat melon apa nih, melon nih, melon semangka nih, melon nih bilang nih. Biasa kamu kok melon kan di apa ya, di bagian apa tuh yang bukan di sini sih. Nah, ini biasa melon di dalamnya ada nih, ada sesuatu nih, kita harus potong dulu nih. Nah nih di sini nih, langsung apa cara cepatnya nih, langsung cara cepat untuk menuju ke sini nih. Nah, kita pemotongan melon ini. Seperti biasa, cuma beda aja. Dia ada dua ini ya, dua jalan untuk dua cara ya untuk meloloskan diri dari rumah nenek granny ini ya. Ini kalau setelah kalian udah main yang pertama, kalau main kedua sih udah tahu juga lah, gampang aja sih, cuma lewatin aja habis tuh nggak takut lagi ya, nggak takut lagi lah pasti kalian sama nenek granny ini kalau kalian udah pernah main ya. Jadi sangat gampang aja. Ini singkat singkat gameplaynya begini nih ya. Ini ya setelah kalian ngebak udah bebas, kalian mau ngapain aja udah. Tempatnya sama seperti biasa aja, cuma bedanya nanti ada ini. Nanti saya kasih tahu nih. Dia ada ruang rahasia, ruang rahasia buku ya. Nah, ini nih tempatnya di sini nih. Nih. Oke. Ini seperti biasa aja sih. Kalau udah pernah main sih, kalau main kedua ketiga kali lagi sih udah nggak takut lagi ya. Jadi di versi 1,5 ini ada apa nih, mode baru lagi ya, extreme. Kemarin yang dulu sebelumnya kan isi normal sama hard ya, sama expert ya kalau nggak salah. Jadi ini udah ada yang baru lagi namanya extreme ya, jadi lebih susah lagi kalau kalian lewatin. Tapi kalau kalian udah ngebak gini, kalian mau main expert, mau main apa sih, gampang aja ya kan, mau ngapain aja udah bebas, jadi kalian tinggal lewati aja. Jadi
baknya yang kemarin itu masih bisa dilakukan ya, masih kalian bisa coba lagi dan tidak di fix sama developer gamenya ya. Jadi benar-benar gamenya nih kalau kalian udah ngebak ya bebas ya, kalian mau ngapain aja kan, udah pasti bisa lewat lah dengan gampang dan mudah. Cuma ya agak kurang seru sih ya, kalau dikejar kan lebih seru ya, apalagi kalau main expert atau extreme, gimana rasanya gitu, dedaan pasti ya kan. Nah ini ruangannya masih seperti biasa nih, masih seperti kayak dulu lagi, dia nggak ada perubahan, nggak ada tambahan apapun ya, masih sama seperti dulu nih. Nah ruangannya masih sama nih, dia cuma hanya bedanya ada tambahan item, beberapa item untuk item mobil ya, seperti gas, seperti apa. Jadi nanti kita keluarnya dari garasi, habis itu kita pakai mobil ya, naik mobil keluarnya. Sebelumnya kan tidak bisa, sebelumnya kalau versi yang sebelumnya di bawah 1.5 itu kalian nggak bisa, kalau pakai mobil itu nggak bisa lewat ya, kalian nggak bisa apa, mesti harus dari pintu utama ya kan, cuma ada satu jalan keluar aja. Nah, ini sama seperti biasa lah nih, cari-cari barang habis itu nah, sama seperti dulu masih sih, tinggal kumpulin barang dulu ini. Nah, cuma bedanya nanti dia ada ini tambahan item yang baru ya kan, item yang baru lah nanti, udah nggak kayak dulu lagi. Ini kita kumpulkan aja nih, kumpulkan langsung taruh satu tempat dulu nih. Jadi gimana kalau bagi kalian yang sudah pernah main Granny ini, kalau kalian dikejar itu gimana? Rasanya gimana gitu? Serem nggak gitu atau nggak serem ya? Nah, menurut saya sih kalau apa sih nggak serem sih ya, ya serem juga sih ya, cuma ya kalau udah dikejar gitu panik ya kan, sebenarnya nggak serem banget sih, cuma ya kalau udah dikejar gitulah. Ini yang buat serem juga lagunya ya kan, back soundnya ini gimana gitu, agak horor-horor gitu, apalagi tempatnya kayak gini ya kan. Jadi di versi 1.5 ini kalian masih bisa ngebak seperti biasa. Neneknya itu nyangkut ya, nge-stuck di game pertama yang kita main itu. Ini seperti biasa lah nih. Kayak kemarin lagi lah, kayak dulunya. Kalian bisa ngebak lah, cuma dia ada tambahan beberapa item sama, oh ya sama nenek Granny ini dia punya binatang peliharaan yaitu, nah ini tempat rahasia nih, ini saya buka dulu nih. Nanti kita kesini lagi nih. Nah, nih kalian lihat kan tempat barunya nih. Nah, tadi yang ada tempat apa, tempat untuk tekan itunya ya. Nah, di sini nih. Nah, dia tambahan ini. Nanti kita mesti taruh buku di sananya yang tadi. Ini kita nanti cari buku nih. Bedanya dia ada binatang peliharaan yaitu laba-laba. Jadi dia lebih susahnya itu di laba-labanya juga, waktu kalian mau ambil kunci atau apa, ada kuasa yang waktu di laba-labanya nanti itu ya. Nah, nanti kalian mesti dikasih dia daging. Makan daging habis itu biar laba-labanya ke tempat lain, ke dagingnya itu. Jadi kalian enggak kena gigit gitu. Kalau kalian kena gigit laba-laba kalian bakal mati. Nah, ini dapat buku nih. Ini dapat buku, nanti kita taruh yang ke ini. Tempat yang tadi itu. T-
tempat yang ruangan yang baru tadi itu ya. Ini kita lihat nih. Mana dia nih? Malah tersesat nih sampai sini pula. Nah, ini dia nih. Nah, kita taruh dia. Nah, ini keluarnya kayak apa nih, nenek atau apa nih? Nah. Ya, ini saya taruh di sini bukunya kan. Saya pikir neneknya udah enggak ada atau gimana ya. Ternyata di ruangan yang tadi yang ngestak itu ya, neneknya memang benar-benar enggak ada. Nah, jadi dia pindah kemana ya kan? Awalnya saya kaget nih. Waduh, dia pindah ke mana gitu ya kan? Kok tiba-tiba enggak ada? Jangan-jangan hidup lagi dia ya kan? Nah, saya kaget dong ya kan. Nah, nih enggak ada nih. Jadi saya lihat, waduh, ini ngebaknya enggak bisa lagi nih kalau udah kita masukkan buku yang tepat tadi itu ya kan. Nah, ternyata dia di ruangan paling bawah nih. Di ruangan bawah. Di bawah lantai 2 itu ya, kalau nggak salah ya. Bukan paling bawah sih. Nah, ini mau dilihat sih neneknya, tapi kok agak beda gitu ya. Atau jangan-jangan kakeknya ini kan. Kakek Granny ini. Serem juga sih, apa dia udah mati di sini ya? Awalnya sih saya pikir udah mati di sini ya kan. Jadi rupanya dia pindahnya ke bawah. Saya lihat ke bawah rupanya apa? Dia saya pikir itu bisa dikejar dia lagi kan. Rupanya enggak. Kalau kalian tetap ngebak, kalau kalian ke tempat buku ini enggak ada pengaruh. Jadi dia tetap diam, enggak ke apa? Maksudnya enggak kejar kalian lagi. Dia tetap udah ngebak dan udah ngestak selamanya. Jadi kalian bebas lewatin questnya. Jadi kalau kalian udah ngebak ini, kalau kalian kena trap atau apa, nggak apa-apa juga, nggak bakalan apa. Nanti trapnya bisa kalian remove ya, bisa kalian pindahkan. Habis itu kalian nggak bakalan kenapa-kenapa gitu. Ini kita lihat nih, di mana dia nih? Ini. Ini nggak bisa nih. Nah, ini awalnya saya panik ya kan. Ini di mana gitu? Neneknya kok tiba-tiba ngilang ya kan? Kok horor banget gitu ya kan? Nah, ternyata di mana nih? Kita lihat di sini nih. Nah, itu dia. Nah. Kalian lihat nggak? Nah, saya dekatin nih. Rupanya dia nggak bakalan kejar lagi nih. Dia tetap ngestak di sini aja. Nah, tuh, nek. Nah, ini neneknya. Nah, kalian lihat nggak? Nah, tuh nggak ngapain-ngapain dia kan, jadi tetap aman ya kan. Kalian bebas selesaikan misinya sampai selesai lah. Nah, ini saya pukul nih pakai palu nih. Nah, tuh neneknya udah diam, jadi kalian udah nggak perlu takut lagi. Nah, ini mesti cari kunci lagi nih. Nah, jadi kalian nanti naik mobil di sini, lolos dirinya dari sininya. Ada cara kedua untuk meloloskan diri dari rumah nenek ini. Jadi udah berbeda dari versi sebelumnya. Versi sebelumnya kan kalian hanya cuma bisa keluar dari pintu ya, pintu utama itu. Jadi kalau ini enggak, kalian bisa keluar dari garasi ya. Jadi nanti kalian mesti, nah ini ya, saya masuk mobil lah. Dia ada tulisan startnya. Jadi ini belum bisa karena belum ada barang-barangnya nih, belum ada baterai, belum ada minyak, belum ada apa lah ya kan, bensin segala macam nih. Jadi belum bisa. Jadi kalian mesti harus cari barangnya. Oke. Jadi gampang aja lah kalau kalian apa? Gampang aja, cuma tinggal cari barang aja. Kalau meskipun kalian nggak ngebak, gampang aja sih barang-barangnya. Cuma bedanya nanti mungkin di laba-laba, mungkin kalian agak kurang ngerti. Cuma kalau mau gampang nanti di laba-laba kalian kasih dagingnya aja, daging buat nanti laba-labanya. Nah ini ya, ini Greg. Nah, neneknya diam no. Tuh. Ini kan. Jadi kalian nggak perlu takut lagi.
di Nah ini special key ada tambahannya. Special key ini untuk pintu laba-laba nih, pintu spesial nanti untuk masuk ke tempat laba-labanya. Jadi beda ya, banyak tambahan sih ya, banyak tambahan barang itemnya nih. Kondisi ini seperti biasa nih. Nah, ini masih kayak dulu. Nah, ini ada tambahan juga nih. Nah, daging. Tuh, ya kan? Oke. Nah. Jadi banyak tambahan lah. Karena dia kan ada cara baru untuk meloloskan diri ya. Jadi mungkin kalau kalian udah tamat sebelumnya, versi sebelumnya, kalian coba nanti cek di App Store kalian atau di Google Play kalian, nanti update gamenya ke 1.5. Nah, jadi kalian bisa selesaikan lagi dan pastinya lebih seru ya, menggunakan mobil dari yang di garasi tadi, kalian keluar meloloskan diri. Nah, oke, ini singkat cerita, maksudnya bukan singkat cerita, singkat gamenya ya. Ini langsung saya ke ini ya, game selanjutnya nih. Sebelumnya saya udah record ya nih ya, ini saya udah main, jadi saya nih langsung aja ke ending meloloskan dirinya ini ya, menggunakan mobil ya. Nah, jadi nggak usah basa-basi lagi, langsung saya cepetin ya, langsung saya cut videonya sampai sini, sampai endingnya nanti. Nah, kita lihat nih. Ini engine part nih saya dapat. Nah, bagian mesin nih ya. Nah, ini taruh ke mobil ya kita ya. Kita taruh di garasi nih. Ini untuk mobil nih, barang-barang mobil nih. Oke. Jadi ini waktu saya record ini kemarin ya, ini neneknya ini nggak saya ngebak. Nah ini sebelumnya saya udah dapat baterai nih. Yaitu baterainya itu harus cari kunci ya, kunci bautnya itu ya. Kunci bautnya kalau nggak salah di atas nih. Ini saya ambil kunci spesial dulu nih. Untuk ruang laba-labanya nih. Kita langsung pergi aja nih ya. Tuh ada trap itu. Oh. Lewat tempat lain kita nih ya, karena ada trap nih, mati nanti kita ya kan. Ini kita langsung ke ruang atas nih ya, langsung ke ruang atas. Ini saya pegang ini kunci untuk tempat ruang laba-labanya ini ya, kunci bautnya ya. Nah, ini dia nih. Ini ruang laba-labanya di sini nih. Oke. Okay. Oh, itu dia neneknya tuh. Oke, dia ke sana nih ya. Ini bagus sekali nih. Nah, ini dagingnya di sini nih. Oke, langsung aja untuk ini ya, untuk pancing laba-labanya nih nanti. Nah, nih rumah laba-labanya di sini nih, guys. Nah, dagingnya taruh di sini kita nih. Nih, kita langsung taruh aja nih. Tuh. Tuh, laba-labanya lumayan gede ya. Nggak seperti kita bayangkan itu kalau laba-laba itu kecil ya. Ini gede ini. Spider King nih, ya kan. Oke. Udah dapat kunci. Nih, kita pancing dulu nih neneknya nih ke sini. Oke. Oke, langsung aja kita ya.
Oh ya, ini belum belum saya cek ini sebelumnya nih. Oke. Langsung aja kita nih. Oke, ini gearnya saya ambil langsung buka ya di tempat, nah, di tempat ruang ruang apa nih, ruang kamar si nenek Granny kali ini kan. Oke. Sepertinya dia lewat sana tadi ya. Tuh ada suara apa tuh? Oh iya. Ini saya ambil tang dulu nih. Tangnya tadi di trap ini ya, kacau. Gak ada apa-apa ya. Oke, si neneknya lagi naik mungkin nih. Ini ada bensin nih. Ini saya ambil dulu bensinnya. Oke, udah dapat ya bensinnya ya. Langsung aja. Kemana dia kira-kira neneknya? Ya udahlah, jalan aja ini ya. Langsung aja nih. Oke, dia udah datang nih ya. Langsung kita ke bawah nih. Langsung turun paling bawah nih kita nih ya, ke garasi nih. Oke. Nih, isi bensin nih. Nah. Isi bensinnya sampai full nih. Kalau di versi sebelumnya nggak ada nih ya, nggak ada bensin, baterai. Nggak ada itu, nggak ada. Jadi nih versi yang barunya nih, versi yang barunya baru ada. Oh, neneknya tuh. Oke, awas tuh, awas. Kunci bawahnya kita ambil dulu nih ya. Oh, ada trap. Nah, ini yang tadi ruang rahasia nih ya. Nah, kalian udah tahu lah tadi. Ini tadi saya udah jelaskan ya sebelumnya. Nah, ini harus nyari bukunya. Harus nyari bukunya, nanti ada yang itu ya, yang keluar tadi itu ya, yang neneknya itu ya. Cuma nggak tahu sih fungsinya itu buat apa, nggak tahu sih ya. Kalau kemarin saya buatnya sih ya yang video apa yang tadi sebelumnya ya, cuma saya ngebah habis itu neneknya tiba-tiba pindah ke bawah gitu. Oke. Oke, tinggal kunci yang lain lagi nih ya, yang belum nih. Sama cari tang dulu nih, biar. Nah, ini dia tangnya nih. Oke, udah dapat tang, nanti kita nih. Langsung ke mana tadi? Yang ruang tempat penggal kepala ya. Oh, neneknya tuh. Itu dia. Oh, oh, oh. Langsung kita potong nih. Oke, langsung ambil nih. Langsung ke ruang penggal kepala nih ya. Oh, dia naik nih. Oh, mana dia? Bye bye nenek. Oh, ada trap lagi nih. Buset. Mana dia nih? Langsung aja kita nih. Nah, biar dapat kunci nih ya. Nah, ini sama kayak seperti biasa lah. Kalian udah tahu
Oke, udah dapat kunci biru nih ya. Oke. Langsung kita turun ke garasi paling bawah nih. Nah ini kunci birunya untuk buka pintunya nih, untuk buka garasinya nih. Oke, kunci mobil, langsung kita gas. Nah, mundur maju, habis itu udah selesai. Nah gitu aja, nanti kalian udah bakalan tamat ya. Nah, nih, maju, mundur, mundur lagi, sekali lagi. Oke, nah itu dia, udah tamat akhirnya. Jadi sangat gampang sekali ya kan. Jadi begitulah ya kan. Endingnya begini. Nah, jadi versi baru ini seru, lebih seru daripada versi sebelumnya. Oke, jadi sampai di sini aja. Jangan lupa like dan subscribe seperti biasa video saya ini dan dukung saya selalu agar bisa capai target dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya untuk dapat notifikasi selanjutnya. Dari saya video terupdate terbarunya yang pastinya ya. Oke, bye-bye.